Seorang pengemis renta berusia 72 tahun ditangkap dan diamankan petugas Satpol PP saat penertiban pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Saat ditangkap, pengemis tersebut kedapatan membawa uang tunai sekitar 18 juta rupiah di kawasan Senayan. Petugas Satpol PP mengamankan pengemis tersebut saat sedang meminta-minta di sekitar Jembatan Penyeberangan Orang, JPO, di Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu, 16 Juli 2023. Aksi petugas Satpol PP saat mengamankan pengemis itu kemudian beredar luas di media sosial. Dan diunggah akun Instagram Merekam Jakarta. Tampak dalam video itu, pengemis yang mengenakan kaos berwarna biru tersebut diamankan petugas saat tengah duduk mengemis di JPO. Terlihat pula di dalam video itu para petugas menghitung uang yang dihasilkan pengemis tersebut. Dilansir dari Tribun Jakarta, Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan, Bernard Tambunan, mengatakan, uang tersebut didapatkan pengemis berinisial Y dari hasil mengemis selama 2 tahun. Bernard mengatakan, saat ini uang tersebut dititipkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya I, Kedoya. Kembangan, Jakarta Barat. Ia juga sudah dibawa ke panti sosial tersebut untuk mendapatkan bimbingan. Bernard menyatakan bahwa ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya setelah selesai mendapatkan bimbingan dari panti. Bernard juga mengungkapkan bahwa uang sebesar 18 juta rupiah milik pemulung itu diperoleh melalui mengemis. Saat penangkapan, petugas belum menemukan uang sebesar belasan juta rupiah tersebut. Hal ini dikarenakan pemulung tersebut menyembunyikan uangnya di sebuah kain yang dililitkan di sekitar perut. Petugas berhasil menemukan uang tunai sebesar belasan juta rupiah tersebut setelah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Y. Jangan lupa subscribe ya!